Raja Muda Selangor, mengaku dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas menyerahkan nyawa dan diri Patik kepada ketetapan Allah SWT, dan lagi Patik bersedia akan menunaikan dan memuliakan ikrar-ikrar yang dilafazkan serta tak sedia menjunjung kita yang diperintahkan dan bersegera Patik mengerjakannya. Apabila Patik berniat mendahaka kepada Sultan Negeri Selangor, istimewa berniat membuat zalim dan naya kepada sekalian makhluk, atau berniat hasad atau khianat kepada sesama manusia, maka salahlah Patik kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Sultan Negeri Selangor, serta ditimpa oleh beberapa daulat almarhum Sultan-Sultan Negeri Selangor ini. Maka taat dan redahlah Patik menerima hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Sultan Negeri Selangor Darul Ihsan. Kepada Allah, Patik berserah.